Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggra ini dalam program Heboh Banget Pasti Heboh. Seorang bidan di Pekanbaru Riau menjadi korban pelecehan di sebuah gang perumahan. Seorang pria tak dikenal tiba-tiba menghalangi motor yang dikendarai bidan tersebut lalu meremas bagian sensitifnya. Aksi pelecehan ini rupanya terekam dalam kamera pengawas yang berada di sekitar lokasi. Inilah video detik-detik rekaman CCTV yang menunjukkan aksi begal payudara di sebuah gang perumahan. Dalam video tampak pelaku yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba menghadang korban yang juga mengendarai sepeda motor. Saat melakukan aksinya, pelaku mencoba menghalangi korban untuk melintas. Kemudian pelaku memutar arah motornya dan seketika tangan jahilnya langsung memegang area sensitif korban. Dikutip dari Tribun Pekanbaru.com, peristiwa ini terjadi di Gang Jalan Lumba-Lumba, Kota Pekanbaru pada Rabu 2 Februari petang. Korban yang berinisial A mengatakan kejadian itu dialami ketika dirinya hendak pulang ke rumah dari berbelanja. A berujar dirinya hampir terjatuh dari motor karena tiba-tiba diadang oleh pelaku. Ia pun sempat memarahi pelaku dan menanyakan alasan mengapa pria tersebut mengerem secara mendadak. Saat itu pelaku sempat meminta maaf kepada korban. Namun ketika hendak memutar balik motornya, tiba-tiba ia langsung meremas area sensitif korban. Tak terima dengan perlakuan itu, korban akhirnya melapor ke RT setempat. Saat ini kasus pelecehan yang menimpa korban sedang ditangani oleh Polres Bukit Raya berbekal bukti rekaman CCTV. Demikian informasi kita kali ini, jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post. Jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post News Video. Bye-bye!